Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sekarang berada di divisi bioprospeksi dan konservasi keanekaragaman hati Departemen Konservasi Sumber Hutan Fakultas Kehutanan IPB. Nah, di sini kita lihat adalah tempat dari Simplisarium atau koleksi dari Simplisia. Dan kebetulan kita bersama Bu Minah. Selamat pagi Bu Minah. Pagi Pak. Jadi kita akan tanya bagaimana kepada Bu Minah untuk membuat Simplisia jamu. Gimana Bu Minah, kira-kira untuk membuat Simplisia jamu itu susah nggak dari tanaman tadi itu, bagaimana ngolahnya? Kalau untuk tanaman kan pasang tepa ya. Untuk ngolah gimana itu? Gimana itu? Jadi awalnya setelah diambil terus diapakan, dikeringkan, dicuci dulu, terus sudah dicuci, diiris. Diiris. Dijemur. Dijemur. Dijemur di luar atau gimana? Kalau enggak di luar, di oven Pak. Di oven. Oh, di oven berapa suhunya? Enggak tahu ya, pokoknya sampai kering ya. Kering 2-3 hari kan Pak. Oh, 2-3 hari. Nah, kemudian setelah kering diapakan? Kalau mau di blender, di blender Pak. Oh, di blender, yaitu olahan lebih lanjutnya yang terus kalau bubuk. Nah, terus apa lagi kira-kira? Kalau mau dibungkus tinggal dibungkus. Dibungkusnya. Kalau mau pakai apa tuh? Yang tercelup bisa. Oh, gitu ya. Tinggal dimasukkan aja di tea bag gitu ya. Sudah pernah bikin itu? Udah, bikin sirsak. Oh, gitu. Sirsak itu apa? Untuk obat apa? Diabetes ya. Sebenarnya hebat sekali ya, banyak manfaatnya. Iya. Jadi kalau kita mampu membuat Simplisia, maka kita mampu membuat sediaan yang bisa kita simpan dan bisa kita sebar ke banyak orang. Oke, terima kasih banyak, Bu Minah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sekarang berada di ruang herbarium tumbuhan obat divisi konservasi dan bioprospeksi Fakultas Kehutanan IPB. Jadi kita lihat di sini, ini ada lemari-lemari ini apa nih Bu? Kira-kira buat apa ini? Herbarium Pak. Herbarium ya. Jadi isinya apa? Bisa dilihat ya? Nah itu jelasnya. Jadi ini merupakan hasil dari herbarium beberapa eksplorasi. Ada berapa macam? Banyak sekali Bu ya? Banyak Pak. Bisa lihat contohnya Bu, satu aja untuk dikeluarkan. Bisa Pak. Gimana ya kayaknya? Nah, satu. Sudah lama Pak, enggak apa-apa ya? Iya. Nah, itu bagus sekali. Jadi di sini kita lihat ini herbariumnya. Terus ada ininya Bu Minah, ada nggak yang ininya jelas Bu Minah? Ini keterangannya tidak ketutupan. Yang sudah jadi yang ininya tidak ketutupan. Jadi ini adalah deskripsi dari portofolionya mengenai spesimen ini. Jadi bentuk lemarinya model folder-folder seperti ini. Dan ini merupakan, nah ini contohnya, nah ini bagus Minah. Nah silakan ini. Ini adalah keterangannya, portofolionya ini tanaman apa ini? Wah, udah, nanti bisa dilihat sendiri. Jadi ini fungsinya buat apa, Bu? Nggak tahu ya. Jadi sebenarnya ini dikoleksi, diambil dari hutan, kemudian diawetkan gini, kemudian untuk dasar dari pengenalan jenis kali ya, sehingga kalau mahasiswa ingin belajar mengenai jenis apa dan sebagainya, bisa lihat di sini gitu ya. Oke Bu Minah, terima kasih banyak. Ini saya kembalikan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara biasa digunakan dengan bambu. Ya, jadi kalau ini dengan skrup, cantik sekali ya. Nah, ini dan juga ini kardusnya untuk melapisinya. Oh, ini dari kayu ya. Ya, jadi fungsinya adalah untuk ngepres tadi itu. Jadi kalau kita bawa dari hutan, kita pres gini tujuannya supaya tidak bengkok-bengkok ya. Jadi ini adalah bengkokan ini. Kotak kawo Pak? Kotak untuk Simplisia berupa ini ya. Buah segala macam ya. Bisa diambil nggak ini? Bengkok ke bangku Pak. Berat ini ya, tapi prinsipnya ini sama kayak yang depan tadi itu. Jadi untuk Simplisia bunga, buah dan yang bulat-bulat dan sebagainya kita taruh di dalam box seperti itu. Terima kasih.